Pemirsa, Anda masih bersama Rahasia Bumas, Ibu Masak. Nah, sekarang untuk resep yang ketiga, ini resep favorit keluarga yang terpilih. Mereka ngirim, kita pilih. Yang terpilih adalah, tolong dibaca, Rian. Yaitu resepnya pindang daging sapi khas Jepara, Bu. Ya, kiriman dari Bapak Mulfi Ahroni, Jalan Welahan Gotri, Gang Masjid Baitussalam, Bakalan, RT 10, RW 02, Kalinyatan, Jepara. Kode posnya 59467 dari Jawa Tengah. Selamat, resepnya sangat istimewa. Nah, di sini apa yang disiapkan adalah daging sapi sandung lamur. Ini kita harus merebusnya hingga lunak. Ini saya masukkan ke sini dulu, kita rebus hingga lunak. Kemudian bahan lain yang kita siapkan adalah bumbu. Bumbu ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemudian kencur, kemudian ada keluak-keluak. Kita ambil dagingnya, rendam air panas, kemudian haluskan bersama bumbu ini. Dan nanti untuk masak kita menggunakan daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan jahe. Nah, sekarang kita rebus dulu hingga matang. Kemudian kita akan menumis bumbu. Bumbunya kita tumis dengan sedikit minyak. Ayo, tumis sampai wangi. Tumis, Bu. Ya, ini kasih daun jeruk, daun salam. Kemudian kita memarkan jahe dan lengkuas. Taruh di sini. Dicampur nih, Bu, ya? Campur. Sekarang saya mau memotong daging. Daging ini kita potong-potong. Tapi baunya enak loh. Ya, ini kita potong-potong. Potong kecil-kecil, besar-besar, Bu? Ya, sedang-sedang aja. Potong lagi. Nah, ini sudah. Nah, ini kuahnya saya matikan dulu. Ya. Daging saya masukkan kemari. Oh, dicampur ya, Bu? Campur kemari. Oke. Kemudian kuahnya nanti saya pindah tempat, taruh sini. Ini kita masak dulu. Saya tambahkan di sini air asam jawa 2 sendok. Aduk mas. Oke, siap. Terus kasih garam, merica bubuk, lada bubuk, kasih gula pasir sedikit, kemudian kasih gula merah. Udah, kita masak sampai bumbu ini meresap berwarna agak hitam. Nah, resep-resep yang saya peragakan pada hari ini juga ada di tabloid Info Kuliner. Tabloid Info Kuliner ini memberikan informasi mengenai panduan usaha dan wisata kuliner. Jadi kalau Pak murid-murid jalan-jalan dengan anak cucu, lihat mau makan di mana di Info Kuliner ini. Nah, ini sudah mengental kan? Benar. Bagus. Sekarang kita menambahkan santan gumas. Oh. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Silahkan. Selama ini, Bu, lebih dari setengah abad saya makan pindang. Ya. Kan nggak pernah daging, Bu. Ikan, ikan. Cumi. Ya. Tapi ini daging apa enak, Bu? Nah, Ibu lihat nanti ya, Bu. Nanti ya. Ibu bisa cicipin. Nih, saya tambahkan santannya dulu juga, ya, Bu, ya. Ini kita kasih santan, sudah. Ya. Nah, kalau mau lebih kental boleh pakai dua juga boleh. Nah, monggo Ibu bisa cicipi. Mas, Ibu kasih hadiahnya. Iya. Nanti buat praktek. Terima kasih. Nah, Ibu bawa saja nanti ke tempat duduk. Iya. Nanti Ibu cicipin di tempat duduk. Iya. Monggo Ibu cicipi. Nanti Ibu bilang bawa aja, Bu. Nah, terakhir ini pindangnya dikasih daun melinjo. Nah, jadi deh ada pelengkapnya untuk penyajian. Apa? Adalah sambal rebus hijau, cabai rawit hijau, dan kecap manis. Nah, ini dia. Ini kita sekarang tinggal taruh sini. Sudah matang ini. Matiin apinya. Oh, enak nih. Harum, Bu. Enak sekali nih. Iya. Udah gak sabar ibunya tuh. Nah, ini untuk penyajiannya. Tambah bawang goreng. Oh, waduh. Bawang goreng. Ini dia. Cantik sekali. Tambah bawang goreng. Sekarang kita tinggal menambahkan hiasannya. Nah, ini daun selada, kasih tomat, jadi deh. Wow. Nah, untuk Mas siapa tadi pemenangnya? Dari Bapak Mukhlif Ahroni dari Jawa Tengah. Hadiah dari Piranti Masak dari Vinkuk segera dikirim. Kalau ibu-ibu, ya, Bu. Rian, juga pemirsa di rumah, mempunyai resep favorit keluarga, bisa mengirimkan resepnya.
tulis resepnya kalau lewat pos, sertakan kemasannya ini, potongan kemasan. Kirim ke Santan Bumas, PO Box 1416 JKB 11014. Atau mau lebih cepat, lewat email. Tulis nama, ketik resepnya, lengkap, nama alamat jangan lupa. Email kemana? kerahasia.bumas@gmail.com. Yang terpilih, saya peragakan dan mendapatkan hadiah piranti masak dari Vincook. Dan jangan lupa kunjungi Facebook Rahasia Bumas. Oke Bu, nah ini kan mudah bukan tadi membuatnya. Nah pemirsa di rumah, 3 resep sudah saya peragakan. Saatnya saya pamit. Saya Siska Sumitomo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas juga. Saya Rian Sehan. Dan Mas Rian beserta ibu-ibu alumni dari Regina Pasis di Bogor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Rahasia Bumas setiap hari Minggu pagi jam 9.30 hanya di Raja Wali TV. Sampai jumpa dan selamat pagi. That's just how I feel. Trying to reach the